Baik, karena yang tadi yang sudah terlalu bersemangat ya. Malam ini kita mengenang 100 tahun HB Yasin. Saya lebih senang menyebutnya HB Yasin daripada sejak sore tadi saya mendengar HB Yasin. Maka malam ini adalah malam Yasinan, 100 tahun HB Yasin. Untuk itu saya akan membacakan salah satu karya beliau. Sebenarnya merupakan naskah terjemahan. Tahunnya saya lupa dan tidak sempat searching di Google. Berjudul Kidung Malam. Senja larut, malam pun kan segera lewat. Apa yang tersisa dari peradaban saat? Simpanlah lelah dan kesalmu sementara ini. Hangatkan diri dalam harap untuk esok hari. Karena yang mesti diucapkan demi kecintaan. Karena ada yang mesti dikidungkan demi keyakinan. Istirahat usai kerja ialah upah dari ketekunan. Suara tulus menghibur di gelisah kehidupan. Bila perhitungan tiba, sesal pun kan terlupa. Lantaran kesadaran dan keikhlasan bersahaja. Sekali lahir, lepas dalam sebuah perjuangan. Di gelap kebuntuan pun masih bersinar iman. Dan semua kan berarti bagi yang berani. Menempuh ketakutan di jalan yang paling sunyi. Dengan mata terbuka, dada pedat penuh rasa. Sabar dan setia tabah menghadapinya. Senja larut, malam pun segera lewat. Apa yang tersisa dari himbauan saat? Di lembut kidung malam yang ramah. Adalah kesyahduan yang bangkit dari sumerah. Terima kasih, selamat malam.